Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mang, astagfirullahaladzim. Sugante bangsat. Astagfirullah. Ini usus syuting kan PT. Nah, itu nih gitu-gitu ting. Ya kopi haji mat, aduh. Aduh, tuh. Ya, jadi kalau gue dari tadi tuh. Naon sih ningali naon sih? Iya di Facebook ningali aya program dinas Ruti Lahu. Naon sih Ruti Lahu teh? Ruti Lahu teh rumah tidak layak huni. Naon ningali eta? Nah, jadi kan rumah teh tidak layak huni tapi dibenerkeun ke pemerintah teh. Nah, cuma sih masuk program teh. Lamun dina TV mah ieu ningan teh bedah plastik, bedah rumah. Bedah rumah. Eta. Punya imah tinu plastik. Aya. Aya mana? Imahna ditapelan ku plastik-plastik. Imah marmut eta mah. Kuning eta teh ngaran. Oh, atuh juga imah-imah nu di gerogan pemulung atuh eta mah. Nyan teu pemulung oge, kan loba oge nya masyarakat anu kurang mampu punya rumah. Kan aya tetangga sabeulah geus nu ditukangan aya imahna teh ngan genteng geus sabolocor. Oh, di luhur. Nya roh teh. Kamari jeung Pak RT teh ngobrol. Jadi kan Ruti Lahu ieu teh salah sahijina program ti Perkim. Naon wae eta programna? Jadi Perkim teh nyen program jang narehab lah rumah-rumah anu tidak layak huni. Nah, jadi eta teh informasina sumberna dari RT setempat eta teh. Masalahna lamun teu layak huni gitu karena kesehatan ge ngaruh. Terus bahwa yang udah dibangun Ruti Lahu itu teh rumah tidak layak huni yang sudah diperbaiki oleh pemerintah untuk nama total di Jawa Barat teh aya 38.280 rumah yang tidak layak huni anu udah direnovasi sama Pemprov. Nah, terus di itu teh mencakup dari 1.232 desa yang tersebar di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat gitu teh. Terus anggaranana, Riz, anggaranana teh Pemprov teh ngahabiskeun 670 miliar. Wah, 760 miliar duit kabeh, Riz. Ya duit kabeh atuh mah daun. Duit kabeh. Terus dalam pembangunanna total melibatkan 187 dari Menteri Pak RT-nya. 114.870 tenaga kerja. Nah, alhamdulillah sih kuayana program ti Perkim etanya masyarakat anu di kurang mampu terutama rumah-rumahna bisa enak lah misalnya mahina geus capek serabutan gawe tidur-tidur tibrah eta kudu dukung urang teh. Sebelumnya rumah nenek saya sudah mau roboh. Dengan bantuan ini kami sangat terbantu, alhamdulillah, berkat bantuan Bapak Gubernur, juga berkat bantuan masyarakat yang telah membantu kepada keluarga saya. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah, pun Bapak kengeng bantosan di Provinsi Ruti Lahu, Provinsi Jawa Barat. Anu ageungna 17.5 juta, anu tadina bumi pun Bapak teh bade runtuh, bade reyot, bilik, panggung. Alhamdulillah pisan nganuhunkeun pisan ka Bapak Provinsi Paridwan kami sadayana karekan-rekan anu berpartisipasi. Anu tos ngajungkeun segala rupa usaha kanggo keluarga abdi kanggo pun Bapak. Mugia sing salah rehat panjang yuswana, mugia Bapak Ridwan panjang Yuswa sehat dilancar ke segala rupina ngahatur keluhun pisan karekan-rekan sadayana ke Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah gitunya ayeuna teh bumi Bapak tos ketinggal gitulah. Anu tadina panggung, anu tadina upami hujan gitunya balocor atau lantaina anu bade tos barolong, bilik-biliknya tos barolong. Ayeuna alhamdulillah tos biasa di lebetan ku Bapak gitu ta. Nuhun ka Bapak Gubernur anu parantos masihan bantosanana. Hatur nuhun pisan alhamdulillah tos dipasihan bantosanana nyuhun mudah-mudahan rejekina langkung-langkung ti anu tos dipasihkeun sing sehat lancar rejekina. Hatur nuhun Bapak Gubernur Jabar juara.
Jabar juara. Jabar juara. Jabar juara. Jabar juara. Iya. Terus berapa ya tinggalin HP tajam di bawah. Wah, sih jam 11. Oh, itu. Ayo, ayo tuh. Carikan deh kusuk. Ayo, gitu. Kan si RT udah disampurnya, mau disampur sama apa seorang kan kiu. Jam kiu untuk kiu naon. Kurr, nah, mana mana. Ayo. Mana sih Nalabi? Wah, wah iya. Kopi. Ya, kopi saya penuh tuh. Ya, seruput ya. Iya, nah, uwe. Dia mau lidi warung.